mati. Kita akan jadikan sebagai jadi diri, majukan tradisi, melebur ke bumi. Hono coroko, noto sawolo, urip ning dunya, aja serentak singgoyo. Podo joyonyo, moko betongo, yoko copodo lestari ke budaya Jawa. Satu cerita terjadi di zaman purba tentang seorang pengawan bernama Syekh Haji Syaka. Menuju seorang muridnya yang paling dicintai itu mengambil pusaka di dalam gua dengan tulusnya hati dan tanpa banyak bicara. Murid melaksanakan perintah dari gurunya, kisah yang sangat luhur dari lembaran budaya. Ikatan batin yang kuat sang guru dengan muridnya, cerita tentang asal mula aksara Jawa. Satu, selamatkan budaya bangsa ini. Dua, hidupkan seni yang lama mati. Kita akan jadikan sebagai jadi diri, majukan tradisi, melebur membumi. Hono coroko, doto sawolo, urip ning dunya, aja cerita sembloyo. Podo joyonyo, moko betongo, yo kocok podo lestari ke budaya Jawa. Setibanya di gua yang jadi tempat tujuannya, dijaga ketat oleh saudara seperguruannya. Mengatakan sang guru memberi pesan padanya, hanyalah sang guru yang boleh masuk ke dalamnya. Tak ayah lali itu menjadikan sebuah sengketa, karena keduanya memegang sabda gurunya. Hingga pada akhirnya mereka ngadu ilmunya, yang berujung pada kematian keduanya. Satu, selamatkan budaya bangsa ini. Dua, hidupkan seni yang lama mati. Kita akan jadikan sebagai jadi diri, majukan tradisi, melebur membumi. Hono coroko, doto sawolo, murid ning dunya, aja cerita sembloyo. Podo joyonyo, moko betongo, yo kocok podo lestari ke budaya Jawa. Inilah cerita asal mula aksara Jawa. Hono coroko itu ada sebuah cerita, doto sawolo tentang dua orang bersengketa. Podo joyonyo artinya imbang kesaktiannya. Mati keduanya itulah moko betongo, mulo ojong remeh ke warisan aksara Jawa. Ayo kocok denguri uri seni lan budaya, mergo budaya Jawa iku pangkaling tulodo. Satu, selamatkan budaya bangsa ini. Dua, hidupkan seni yang lama mati. Kita akan jadikan sebagai jadi diri, majukan tradisi, melebur membumi. Hono coroko, doto sawolo, urip ning dunya, aja cerita sembloyo. Podo joyonyo, moko betongo, yo kocok podo lestari ke budaya Jawa. Satu, selamatkan budaya bangsa ini. Dua, hidupkan seni yang lama mati. Kita akan jadikan sebagai jadi diri, majukan tradisi, melebur membumi. Hono coroko, doto sawolo, urip ning dunya, aja cerita sembloyo. Podo joyonyo.